Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sekali lagi. Okey, saya nak buat penerangan sedikit tentang Hijab for Hope, iaitu World Hijab Charity Program yang saya inspirasikan dikuasakan oleh Qurenda dan bekerjasama dengan pelbagai NGO dan agensi untuk melancarkan pelaksanaan pelancaran dan aktiviti Hijab for Hope di peringkat dunia. Okay, so ini adalah tagline Hijab for Hope. Kita ingin membawakan sedikit senyuman kepada orang yang memerlukan di luar sana. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan benda yang besar-besar untuk kita sumbang. Kita sebagai wanita boleh sumbang dari sekecil-kecil yang kita boleh, even sedikit senyuman. Tudung-tudung yang terpakai di rumah, armari tak senyum pun. Tetapi kalau kita berikan kepada golongan yang memerlukan, mereka akan berbunga-bunga hati. Ini adalah Let dan Smile tagline kita, dan strategi partner adalah beri tepukan kepada Lajnah Muslimat MJSAA. Dan rakan strategi kita seterusnya adalah Usha Rita. Terima kasih banyak atas sokongan yang hadir hari ini. Tadi ketua Lajnah adalah Puan Rashikin Ali yang hadir untuk Usanita yang dipertua, Usanita Datuk Hajar Farizah Jabbar. Dan Presiden Usanita Malaysia Puan Nuriza Mohamad Nor datang daripada Melaka. Terima kasih atas sokongan. Dan Pengerusi Usanita Negeri Melaka Puan Fatimah binti Rashid, dan Setiausaha Agung Usanita Malaysia Puan Rozia binti Dalis. Dan rakan strategi kita juga adalah Women Entrepreneur Network, sampai semasalam Puan Nadira Azizan Nadira Yusof sebagai presiden, beliau tak dapat hadir hari ini. Dan rakan strategi seterusnya adalah Unilife 151 yang daripada Johor Bahru, mereka juga tak dapat hadir hari ini. Apa itu Hijab for Hope? Actually, Hijab for Hope adalah community social program yang saya inspirasikan untuk kita mencipta awareness kepada golongan-golongan sasar dengan mengadakan program selain daripada mengumpul tudung dari golongan-golongan yang ada dalam rakan-rakan strategik kita yang lebih dekat kepada masyarakat. Sebab saya yakin kalau saya laksanakan seorang, tak mungkin program ini akan sukses. Jadi kita gunakan, kumpulkan hijab-hijab seluruh Malaysia dan dunia yang ada untuk kita turn dia kepada dana. Kita boleh buat jualan amal, kita boleh buat aktiviti mengumpul, dan kita boleh create program. Program apa yang kita boleh create? Kita boleh sharing energy, knowledge, expertise yang boleh memberi manfaat kepada golongan-golongan sasar. Kita perempuan ni banyak sangat hijab kat rumah. Pertukaran fashion lah, dulu ada yang doku lah, apa semua dah berlalu. So tudung tu tersimpan, so kita donate dan kita boleh buat dana tadi. Okay, ni golongan sasar kita. Kau mu'alaf, wanita tak hanya orang asli dan golongan asnaf. Jadi we can create program for them ataupun agensi kerajaan seperti Majlis Agama, Jabatan Haruan Asli, diorang dah ada program. Jadi kita menyumbang tudung, duit, pengalaman, pengetahuan yang kita boleh berikan kepada mereka. Contoh, cara menjaga diri, penjagaan diri, keselamatan diri, bagaimana menghadapi krisis,
yang abusive woman tu, mereka sebenarnya profesional, tetapi didera perasaan zahir dan batin. Jadi kita bantu dia untuk berfungsi kita punya semangat, okay. Then golongan asnaf, of course ini adalah golongan-golongan sasar. Yang saya pasti, rakan strategik Hijab for Hope adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat sekeliling, yang tahu siapa golongan ini yang berada di keliling mereka. Okay, okay, next. Okay, so next. Okay, ini adalah saya berterima kasih banyak kepada pentadbiran Masjid Jamek Sultan Abdul Aziz. Okay, kerana memberi peluang kepada saya untuk melancarkan Hijab for Hope. Ya, Puan Shikin Ali, terima kasih banyak. Ya, dan beliau menyokong saya sejak tahun lepas lagi. Okey. Dan kita lancarkan di sini untuk peringkat nasional. Tepukkan. Kita bukan program glamour. Kita nak aktiviti selepas ini yang akan menyumbang. Ya, ramai yang tanya kenapa tak buat dekat 5-star hotel. No, kita gunakan resources yang ada, ya. InsyaAllah ramai orang kaya-kaya yang senang-senang keliling kita, yang mungkin banyak juga boleh menyumbang dalam program ni. Okey, 29 Oktober hari ini merupakan hari bersejarah untuk kita lancarkan di sini. Dan insyaAllah Februari 2018 akan kita lancarkan di Jakarta, bekerjasama dengan eCapri, insyaAllah. So network inilah kita gunakan untuk keusahawanan dan dakwah kita nanti, okay. Dan insyaAllah saya alu-alukan kerjasama daripada NGO dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Kalau ada sesiapa yang ada saluran, saya alu-alukan, ya, okay. Dan ini adalah pejabat operasi untuk Hijab for Hope. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan projek Hijab for Hope di peringkat nasional. Yeah.